Halo guys, kali ini kita di pameran terbesar bersama gitaris Kina. Siapa sih orang sering banget gua lihat? Ini ada bos gitaris Kina. Lagi ngapain nih, Bro? Lagi mencoba nge-vlog, siapa tahu ada yang nonton. Banyak yang nonton. Tanggo. Ini di booth-nya Segovia. Halo. Motor-motor. Halo, Kak. Area Pro. Oke. Ini ada di booth-nya PV nih, kita tanya-tanya nih. Ada promo apa aja, Bang, di sini, Bang? Promo kita dari 40% sampai dengan 70%. Gila, ini Bandar Gibson. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Kang Gibson dulu nih. Bos. Apa kabar, Bos? Halo, baik-baik. Ini tokonya apa, Bos, namanya? Fitting Room ya? Fitting Matahari, ini Matahari ya? Matahari. Musbal ya? Oke, jualannya Gibson semua sekarang, Bos, ya? Ada klien-klien. Kita tanya nih, produk jagoan lo di mana? Yang mana? Nama jagoan gue tuh istri gue tuh. Nah ini ya, jagoannya ya. Baju kuning tuh. Oke. Apa aja nih? Semua jagoan gue. Wah ya, Gibson ya sekarang ya. Ri, thank you Ri ya. Nanti gue mau minta satu ya. Alhamdulillah. Halo, kita sama Bang Mario, ini gitaris. Halo, gratis gue, gratis bukan gitaris. Ini lagi di booth-nya Ceta ya? Enggak, ini booth-nya Tom Zone Music sebenarnya. Ini toko pribadi gue sih sekarang. Okay. Nama tokonya Tom Zone Music dan kita emang pegang akustik gitar, Ceta sama Sire. Oke, okay, cuma boleh. Sire-nya lagi habis. Oke, okay, kita boleh lihat produk jagoan lo apa aja, Bang ya? Kalau Ceta ini Fibroni. Ini top solid. Dia bodinya glossy ya, warnanya sunburst. Sudah gitu, kalau yang ini include hardcase, bodinya green auditorium, ini best seller. Include hardcase? Iya. Berapa duit, Bang, kalau boleh tahu harganya, Bang? Harganya masih di bawah 4 juta, Bro. Masih di bawah 4 juta? Di bawah 4 juta, dapat gitar top solid, sama hardcase eksklusif dari Ceta. Keren, buat teman-teman. Apa lagi nih, guys? Ini hari terakhir, last day ini. Kalian bisa langsung ke booth-nya di Tom. Kita ada juga untuk yang beginner-nya. Oke. Okay. Ini best seller juga nih. Ayo. Ini best seller-nya Ceta, EG21. Cocok buat beginner, profesional, entry level. Harganya di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta? Masih 1,6 something. Gak nyampe 1,7. Ini harga di pameran apa? Ini kan kemungkinan nanti videonya gua upload setelah pameran. Setelah pameran. Iya, hari terakhir. Ya. Dan ini emang harga MAP atau net price-nya dari Ceta. Setelah pameran harga segini juga? Harga segini juga. Wow. Gak nyampe 1,7 yang CG21. Gokil, thank you, Bang. Siap, Bro. Sama-sama, Bro. Makanya, Bang, phone-nya cleaning-nya banyak banget. Siap. Thank you, Bang, ya. Ceta. Sering bikin-bikin video aja, Mas. Oke, kita bersama artis TikTok Tembun. Bang Bastian. Sibuk banget, Bang. Ngapain, Bang? Ini, Bang, cari-cari pertalat. Biar anak gua aja yang kerja, Bang. Bastian gitar. Apa nih produk jagoannya Abang nih di sini nih, Bang? Kita ngobrol-ngobrol dikit aja, Bang, ya. Boleh, Bang, ya. Produk jagoannya Bang Bastian apa nih yang dibawa hari ini? Kita kan jualan bekas baru juga. Kalau kita kan dealer dari Sire. Oke, Sire ya. Cuman kita cukup boleh dibilang ada lasan untuk gitar-gitar yang menengah ke bawah tuh. Di bawah 10 juta lah. Oke. Sire. Nah, kalau koleksi mantepnya Bastian apa nih? Gue mau lihatnya di sini nih. Koleksinya kebetulan pas apa? Experience yang sekarang lagi gak banyak, ada beberapa lah, mungkin 10, cuman ya terus bawa standar. Oke. Selalu bawa standar vendor ya, itulah. Bang, gua lihat-lihat ya, Bang, ya. Silahkan. Nanti dia boleh, Bang. Boleh. Bastian,
lagi di booth-nya Nafiri ya. Booth-nya Nafiri Musik Kelapa Gading. Oke, kita ngobrol dikit aja bang, dikit aja, dikit aja, dikit aja, dikit aja, cuma sedikit doang. Di booth ini produk andalannya apa aja? Solo King dong. Solo King. Yoi. Solo King yang mana bang, yang paling keren bang, menurut lo bang? Gini. Semuanya keren. Oke. Lo udah bisa dapat roasted flame maple neck ya, kalau misalnya sorry suara gue lagi begini. Flame maple on top. Oke, ini mau bag alder body. Alder ya? Ya, dan harganya cuma 7250. 7250. Langsung aja ke Nafiri. Thank you banget. Ini sekarang di booth-nya Iron Music Store. Halo, langsung aja. Ini yang owner-nya ya? Iya. Bukan itu. Oh, bukan, oke. Okay. Oke. Mantap, pabung, mantap. Thank you. Oh, ya, siap mas. Gua Iron ya? Singkat aja ya. Apa mas? Gua cuma nge-vlog singkat supaya semua kebagian. Gua mau upload ini satu video doang. Iya. Produk jagoan lu di sini apa? Produk jagoan gua tentang fender ini ya. Kasih lihat tuh. Masih ada range ya, cuma laku. Udah laku ya. Ini fender Afri. Review tahun 57 sampai yang 2008. Oke, sih 2008. Warnanya cakep ya. Warna apa? Cakep ya warna apa? Toska blue. Warna apa sih ini? Tahu gue juga. Ya. Berarti emang jual-jual kita gas fender ya khususnya. Ya. Ini standby kok, tenang aja karena fender. Ya ini doang sih. Kemarin ada Grand, kemarin ada jual. Berarti itu ya bro. Terima kasih untuk Brandy dan Bang Kong, sukses selalu. Sukses selalu ya. Oke, mantap. Halo, kita di Smosiu Music dengan Mas siapa nih? Mukti. Bos Aganya lagi nggak ada ya di sini ya? Iya, oke, lagi. Kita ngobrol dikit. Apa aja yang dijualnya? Ini singkat aja ya, soalnya supaya semua kebagian. Iya. Singkat aja. Produk jagoannya apa? Apa aja di Smosiu? Ini kita ada Fender, Top Veteran, Performance. Oh iya. Ya udah. Ntar lanjut lagi. Mau jual nggak? Ini sultan beneran. Bos, ini buat center, gue kayak bingung.
Oh iya, jangan lupa tuh kalau ada yang mau park vendor juga boleh tuh, friend, ya kan? Oke. Okay. Dan park-park mau Mojoton, wiring kit semua. Standby ini buat saya, standby ya. Oke, okay, langsung aja hubungi ke Lopa ya. Dan juga ke Bangkok Musik. Kita sama-sama seller, sama-sama sahabat di sini, bukan kompetitor. Ya. Siap, thank you bos. Oke. Okay. Gila, ini ketemu juga. Baterai nggak diisi. Iya. Kita lagi buat nih konten kreator nih. Apa main gitar di mana aja, mau di WC, mau di terminal, yang belum mana bro? Yang belum di booth-nya Mbak. Kalau itu wajib. Itu wajib ya. Ini mau jajan apa bro? Mau jajan apa nih di sini? Jajan otak-otak sama. Ya ampun. Bro ini pameran gitar. Oh gitu. Ya apa deh pokoknya yang mensupport musik lah. Oh. Ya gue sih sebenarnya nyetik ganggu-gangguin orang aja deh. Anjir kan. Bos, thank you ya. Oke, okay, siap aja ya. Oke, okay, siap. Yuk. Oke, okay, bersama Bangku Musik Harapan Indah di booth-nya Radix. Om mana om? Om udah jam 1. Jam 2. Ini Radix ya? Radix. Buatan Indonesia? Indonesia. Produk unggulannya apa, bro? Produk unggulannya ada yang bilang Radix. Oke, harganya berapa? Harganya di Rp2,2 ya, om. Gokil. Dan ini ada apa lagi wajir flying vibro sama ya coy, harganya sama ini ya, sama pasti pameran ada diskon 20%. Oh pameran ada diskon 20% ya, ada diskon 20%. Tapi setelah pameran gimana? Normal lagi ya, kemungkinan video ini di upload setelah pameran ya. Jadi teman-teman yang nggak datang pameran nyesel pasti. Ini standby ya. Standby. Standby. Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you ya. Thank you. Poli. Oke. Kita bersama Mister Teguh. Halo. Ini apa aja yang dibawa nih? Jadi untuk pameran ini kita bawa Rotosound, terus Sire, sama Black Meat. Black Meat. Kita lihat ya produk jagoannya apa nih, singkat aja ya, Bang Teguh ya. Sire, bass. Nah, untuk gitarnya dibocorkan dulu. Ayo, kita gitarnya aja. Yeah. Ini siapa yang nggak kenal dia? Kalau Anda ingat Titi Teguh, ini orangnya. Eh. Apa aja nih promonya? Apa aja? Kita ada promo set, upgrade TV, dan spesial 70%. 70%. Box. Mobil ya. Ampli piano ready nih. Dari kemarin udah saya terus. Gimana nih? Sikat gak ya? Gila apa ya? Oke. Okay. Bos, nanti kita pilih training ya. Sambil dipikirin. Dia bangga nih. Oke, okay. Gas. Thank you ya. Thank you ya bro Yudi ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada di Tiktok. Bacanya gimana bang? Tiktok. Oke, saya nggak ngerti. Saya tahunya tankeran. Dengan mas siapa, mas? Saya Matil. Ini apa aja yang dijual, mas? Boleh kita ngobrol-ngobrol? Kita ngejual feedback sama showcase. Oke. Ini ada elektrik, stick sama glass. Siap. Coba kita lihat ya, mas. Oke, siap. Wah, ini apaan? Ini motif batik kan? Oh, okay. Emang sengaja bolong-bolong gini? Sengaja. Mas, sukses selalu mas ya. Kita keliling-keliling dulu mas. Oke, okay, kita lagi di booth Paleton nih. Gokil ya, Paleton banyak banget produknya ya. Gimana bos? Sehat bos? Alhamdulillah begitu. Bos boleh numpang bikin konten gak di sini bos? Koplok-koplok bos ya. Oke bos, apa aja yang dijualnya bos? Ada promo apa aja bos? Promo. Wanjay, gokil. Papa. Nih.
promo lagi nih. Promo apa aja nih bos di sini bos? Wow, ini khusus di sini bos. Kalau udah lewat dari sini kayaknya di uploadnya setelah dari sini bos, nggak ada lagi bos berarti bos. Ya ya udah, berarti anda telat yang nggak datang. Niat. Wow. Dan ini masih lagi ngetes paleton langsung nih. Wah, gokil mas. Oke bos, ketemu terus ya bos. Ini lagi mampir di booth-nya DFI, ketemu orang ini lagi nih. Namanya apa? Main-main terus, main-main terus ya. Memang harus main-main dulu. Harus main-main dulu. Lagi nyobain apa, bro? Fair. Apa tuh? Oke, putar-putar lagi deh, bos. Pak, kita ke booth-nya ya. Oke. Salam kenal, mas. Dari MTV ya? Iya, dari MTV. Kami dari MTV ini meliput semuanya. Thank you, mas ya. Oke, kali ini. Ternyata bos, apa kabar bos? Ini lah bos, pedi lah. Ah, ya. Semua juga tahu. Ini gitar. Ini ada barang apa aja yang keren nih bro? Boleh gobrol-gobrol dikit? Boleh lah. Bekas diminum Aldi Tahir. Anjing, ini apa? Gitar apa nih yang jadi jagoan di Bini Musik deh? Ini bro, jagoannya Custom Shop Casio 54. Wah ini gila sih, gokil banget ya. Kita lihat ya. Oke. Wow. Asli tahun 92. Idih. Ini dilepas harga segini ya bang ya? Iya bang, segitu. Bisa naik jadi 5. Wajar. Nah, ini jagoannya Bang Billy ya? Ya. Oke bang, kita keliling-keliling dulu bang ya. Ya, siap bang, bang Billy. Sukses, Bang Gong mantap. Ini sih abangku, wah ini Bang Gondrong, ngeri banget ya. Oke, kita ada di RP Musik nih. Halo. Kita mau tanya-tanya nih bosnya nih. Bos, sini dulu bos, sini bos. Kita ngobrol-ngobrol dikit bos. Oke, boleh. Ini RP Musik jual apa aja? Ini bosnya ya, Bapak Reinhardt ya. Iya. Apa aja? Gitar, efek, spare part ya. Wiring juga ya. Sebenarnya lu lebih fokus apa sih, spare part apa gitar sih? Gua lebih fokus nyari gitu sih. Bro, sukses lo. Dan produk andalan lu apa nih di sini nih? Gua mau tahu. Jagoan lo, jagoan. Wah, ini kan lu. Mana? Mana kita kasih lihat dong. Ini aja ini ya. Ini ya. Oh, berarti produk andalan lu bukan gitar, malah wiring. Iya, wiring, service, apa segala. Oke, jadi yang buat mau service langsung aja ya. Yang gitar gua juga boleh. Oh, gitar. Wanjir, apa ini, Bos? Ibanez-nya keren banget, Bos. Oh, Ibanez keren tuh, gold. Gokil. Limited edition gold. Oke. Kamu dari Ibanez juga boleh. Siap, Bos. Thank you, Bos. Thank you, Freddy. Kita ketemu lagi, Bos.